Oke, sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dato Prastyo Production. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang TV PLD ya, Polytron PLD yang seperti ini gambarnya, Bleng. Yaitu tipenya PLD 32T7511 ya. Sebetulnya sudah saya upload pada beberapa bulan yang lalu ya, dengan tipe yang sama dan penyakit yang sama. Demikian, cuman ya pengalaman yang berbeda. Nah, ini seperti ini, dia nyala, blanknya biru halus ya, nampak kalau kita lihat dari samping. Nah, dan penyakit pengalaman yang berbeda dan pengerjaannya hampir sama. Ini tipenya PLD 32T7511 ya. Ini dia nih. Ini masih belum saya bersihkan. Ya, jadi yang punya penyakitnya yang mirip, tipenya yang mirip, boleh bisa sahabat coba apa yang saya praktekkan ya. Simak saja terus videonya supaya nanti pengalaman saya bisa buat rekomendasi sahabat ya. Jadi nanti saya jelaskan, jangan tiru pengalaman saya yang memang akhirnya melelahkan untuk kegagalan. Demikian. Tapi setelah berhasil, kita coba tes ya sahabat ya. Nih, kita tes. Jadi kapan katanya perbaikannya? Perbaikannya di ujung video ya sahabat ya, di akhir-akhir video. Nah, ini Polytron sudah keluar dan sudah berhasil. Nah, ini ya. Nah, ini sudah sebentar ya, kita kasih gambar ini. Kalau logonya sudah keluar, logo Polytronnya, mudah-mudahan gambarnya bagus ya, tidak mengecewakan. Nah, ini tipenya. Ini udah saya sikat sedikit bersih ya. Nah, ini cuma segel. Aduh, tidak bisa rapi kembali semula. Malum lah. Nah, ini tidak ada gambar nih saya. Nah, ini inputnya yang atas nih. Nah, kita coba dulu. Nah, ini audio. Kenapa tadi tidak ada gambar? Rupanya inputnya belum terpasang di digitalnya. Sempat bingung kenapa nggak keluar gambar. Rupanya setelah dilihat, ini belum dimasukkan colokannya. Ini dia nih. Nah, videonya sudah saya pakai komparator karena video di digital kapisirnya sudah tidak jalan, jadi saya menggunakan komparator dari HDMI AP. Sebetulnya ini kalau pakai HDMI normal. Ya. Nah, ini sudah keluar gambar. Kita coba pindah ke channel yang ada siaran. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, ini hasilnya sudah lumayan ya. Tidak begitu bermasalah sekali, nampaknya agak mulus. Walaupun tidak 100%, mungkin 99% ini atau 90% lah. Tidak seperti bawaan pabrik gambarnya ya. Tapi baguslah. Sering saya buat menurut mereka konsumen, ya udah bagus daripada tidak hidup. Iya. Oke, kita langsung saja apa yang saya
kerjakan. Jadi awalnya, nah ini sahabat ya, jangan dulu, kalau menurut saya, jangan dulu kerjakan yang sebelah kanan ini. Kalau kita lihat dari depan sini ya, dari depan, jangan dulu kerjakannya ini. Tadi saya kerjakannya ini, ternyata gagal. Akhirnya saya sambung lagi dengan susah payah kan. Nah ini udah saya sambung lagi dengan susah payah karena kecil-kecil sekali, halus-halus sekali. Ditambah usia saya sudah lumayan, jadi sudah tidak begitu nampak, tidak begitu kelihatannya. Nah jadi saya rekomendasikan, jadi potong yang sebelah sini dulu, di dalam. Kalau untuk tipe ini ya, kalau untuk tipe PLD32T, eh, 7, 5, 11. Nah ya, jadi lebih baik potong yang sebelah sini dulu. Jangan seperti yang saya tadi gagal nyambungnya susah. Sekali ini, bentar belum fokus ya. Kita besarkan. Nah ini yang saya potong, ya. Nah begitu sahabat. Oke lah, kalau demikian semoga bermanfaat buat sahabat servis. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau seandainya suka silahkan like, bagikan kepada mereka yang memang bila perlu ya. Subscribe kalau seandainya berkenan. Terima kasih kalau seandainya sudah subscribe. Dan saya Dato' Pras Setio mohon izin, mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain waktu dan penyakit yang berbeda tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.